berasal dari Mojokerto. Hai, perkenalkan, nama saya Muhammad Maludin Juang Akbar. Saya biasa dipanggil Aldin. Saya berasal dari Dompu, Nusa Tenggara Barat. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Dewi Cinta Manik. Saya berasal dari Bali, Prodi D1, Flight Attendant. Baik, perkenalkan, nama saya Richard Cornelia Simanjuntak. Saya dari Prodi D1, Flight Attendant. Asal saya dari Probolinggo. Halo, perkenalkan, nama saya Tika Andriani. Saya dari D1 Pramugari Pramugara, kelas Bravo, asal dari Boyolali. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Erlangga Arianda Putra, NIT 24218, berasal dari Lampung. Guten Morgen, my name is Tihanura Salsabila Arfani, ikome aus Indonesien, ich wohne in Sebang Bantul, Yogyakarta, ich bin non cinjah real, danke. Jadi kegiatan hari ini saya sedang melaksanakan simulasi rekrutmen di Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan. Jadi saya hari ini telah melakukan simulasi rekrutmen dengan tahapan yang pertama yaitu cek fisik dan performa. Cek fisik yang pertama adalah berat badan, tinggi badan, dan bekas luka dan lainnya. Dan performa dengan cara berjalan, cara berdiri, cara duduk, dan cara berbicara. Ada dua simulasi yaitu tes menggunakan bahasa Indonesia dan juga tes menggunakan bahasa Inggris. Saat ini saya sedang melakukan simulasi rekrutmen, di mana simulasi rekrutmen ini mengajarkan kita bagaimana cara kita melamar pekerjaan di perusahaan kita nanti, dari bagaimana cara kita duduk, kemudian bagaimana cara kita berdiri, jalan, introduce myself kita, kemudian bagaimana cara kita salam, dan bagaimana cara kita surat-surat yang kita lamar kepada perusahaan kita. Di sini saya sedang melakukan simulasi interview recruitment. Kegiatan simulasi yang dilakukan pada hari ini ada meliputi pengecekan tinggi badan, berat badan maupun performance. Baik itu tinggi badan maupun berat badan itu akan dilakukan secara terpisah dengan tes performance, karena tes performance dilakukan secara terpisah karena akan lebih mendalam lagi dicek apakah ada kekurangan dalam baik itu CV, hairdo, make up, dan performance jalan maupun duduk. Hal yang sebelumnya saya siapkan untuk mengikuti simulasi tersebut yaitu pertama membuat CV, yang kedua belajar bahasa Inggris, dan yang terakhir berjalan bagus. Harus kita siapkan yang pertama CV, curriculum vitae, yaitu daftar riwayat hidup, kemudian foto, 4R, lalu ada beberapa catatan, pakaian, dan dress code yang akan kita gunakan untuk hari ini. Saya di asrama mempersiapkan materi dan saya terus belajar bermake up agar perform saya bagus, dan belajar greeting dan belajar public speaking. Tentunya saya sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari, dari fisik saya, kemudian dari public speaking saya, cara berkomunikasi saya, kemudian dari cara pakaian saya, itu semua menjadi satu untuk melakukan simulasi rekrutmen pada saat ini. Yang saya persiapkan yaitu seperti pemberkasan CV, menjaga berat badan agar profesional, melatih performance seperti